Oke, Mas Ari Wibowo, ini order kedua nih. Kita tes biasa R10. BSR 10 regulator chamber hitam. Ini dengan Hercules, Mas Ari. Nah, ini order kedua ya, Mas. Oke, bismillah. Oke, satu. Dua masuk lagi, kita zero-kan. Kalau di sini beda ya, di kamera dengan dibirikan nggak pas. Nah, dua udah dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nyaris tidak ada celah. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke, terakhir Mas Ari. Sepuluh, oke. Ini kacau akurasinya. Benar-benar satu lubang, teman-teman. Ini ada perbandingan, Mas Ari. Ini yang barusan ini 10 kali shoot dengan Hercules. Nah, untuk BM kurang rapat, Mas. Nah, ini hasil yang BM. Ini 10 BM ada flyer. Tapi kalau yang Hercules ini benar-benar sempurna, benar-benar satu lubang. Ini juga 10 nih. Jadi total ini 30 kali shoot. Nanti tinggal perdam 10, magasin 14 round. Jadi total per unit itu minimal dicek sekitar 60 peluru. Nih. Ini yang BM itu kurang rekomen. Jadi kurang rapat sebenarnya, kalau ngejar grouping udah cukup. Cukup lah gitu. Tapi sebentar agak blur ya. Tapi kalau ngejar satu lubang atau satu titik, kita lebih rekomen ke Hercules. Nah. Ini Hercules 10, ini BM. Ini benar-benar nyaris tanpa jarak, benar-benar satu lubang. Nah, dan agak blur ya. Nah, ini Hercules, Mas Ari Wibowo. Tinggal pakai perdam, jadi secara keseluruhan unit sangat aman. Mimis bisa menggunakan sesuai rekomendasi kita agar maksimal. Jadi itu fungsi kita tes agar tidak bingung memilih Mimis. Nah, ini Mas Ari dengan Hercules, Mas ya. Nah, mantap. Tinggal peredam. Oke, Mas Ari, unitnya aman, Mas. Mantap.